Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi sama aku Yeni. Jadi seperti biasa, hari ini aku mau share keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Ini aku lagi mau bongkar hasil belanjaan bulanan kemarin. Dan alhamdulillah kemarin tuh banyak banget diskon, karena ada diskon kemerdekaan. Jadi alhamdulillah jadi bisa lebih hemat. Ini tuh videonya udah dari 2 minggu lalu, tapi baru sempet aku edit, jadi baru bisa diupload sekarang, maafin ya. Videonya udah ketinggalan jauh, jadi ini aku tadi beli minyak goreng Pilma. Ini tuh dari harga 35.000 jadi cuma 39.000 aja. Terus juga aku beli jamur, ini tuh harganya 4.990. 5.000 lah ya. Lanjut juga aku beli susu, terus juga beli pop mie goreng, dan juga beli stroberi. Itu stroberinya besar-besar. Terus juga aku beli masako dan juga kaldu jamur. Dan ini juga aku beli rumput laut. Ini tuh kesukaan anak aku banget. Dia seneng banget makan ini sama nasi anget. Jadi aku wajib ada stok di rumah yang rumput laut ini. Jadi kalau misalkan Naura susah makan gitu, tinggal aku kasih ini terus sama nasi anget, dia udah lahap sih makannya. Terus juga aku beli Yakult. Ini tuh kesukaan semua orang rumah, jadi belinya 2. Untuk mie instan aku cuma beli 2 mie Indomie dan 1 Samyang. Oh iya, aku gak sebutin harganya satu-satu ya, karena udah lupa dan juga struknya tuh udah gak ada, jadi udah kebuang kayaknya nih. Jadi aku share itemnya aja ya. Terus aku juga beli ciki, lanjut juga beli nutrisari, ini tuh yang rasa jeruk. Aku juga beli permen, ini tuh mince yang warna biru. Aku suka sih karena ini tuh wangi gitu. Kalau abis makan tuh enak gitu makan permen. Lanjut aku juga beli antangin dan juga press care. Ini tuh wajib banget buat aku yang udah jompo kayak gini. Terus ini aku beli tisu dan beli pembalut. Aku juga beli pasta gigi dari Pepsodent. Aku juga beli sabun mandi, ini tuh yang Shinzui. Aku beli 2, biasanya cukup sih buat 1 bulan. Lanjut untuk deterjennya aku beli Daya, dan untuk pewanginya aku beli yang Molto, yang wangi stroberi. Ini tuh wangi dan tahan lama wanginya. Terus juga aku beli Hansaplas, ini tuh buat jaga-jaga aja sih karena yang di rumah udah habis. Dan ini juga aku beli susu buat Naura yang Ultramilk 1 karton. Ini tuh sebenarnya aku ada telur, terus juga ada daging dan juga beras, tapi udah aku simpen jadi nggak sempet aku videoin. Jadi ini dia belanjaan aku. Lanjut temenin aku masak yuk. Ini tuh aku mau masak ayam goreng sambal taichan plus lalapan. Tapi sambil kita masak, aku mau cerita. Jadi aku tuh udah lama banget gak upload video baru di YouTube, karena emang akunya tuh kedul alias males gitu. Suatu hari anak aku tuh lagi nonton YouTube dan dia lagi nontonin video-video lama aku. Kata dia, "Mah, ini dede masih kecil ya, kok gak ada rambutnya?" Akhirnya aku ikutan nonton dan masya Allah jadi kangen, pengen bikin video lagi sekaligus bisa bikin dijadiin kenang-kenangan gitu buat nanti kalau Naura udah besar. Akhirnya aku memutuskan untuk rajin upload lagi di YouTube dan mohon dukungannya ya teman-teman. Dengan cara teman-teman subscribe channel ini ya, biar aku makin semangat buat bikin videonya. Lanjut ke video masaknya, ini aku mau rebus dulu ayamnya pakai bumbu. Ini pakai serai, terus jahe, salam, dan bumbu kuning lainnya. Dan ini udah matang ayamnya. Lanjut aku mau goreng, ini aku mau goreng 4 potong aja buat makan sekarang, dan sisanya mau aku simpen aja di kulkas. Untuk sambal taichannya, ini tuh aku cuma pakai cabe sama bawang putih aja, diulek, lalu kalau udah lembut baru dikasih minyak.
Jangan lupa pakai jeruk nipis. Dan ini dia makanannya udah mateng. Alhamdulillah, Masya Allah, ini tuh nikmat banget. Sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.